Okey, assalamualaikum. Okey, aku dah lama gila aku tak buat video sebab aku pindah Melaka daripada Pahang, daripada Jengka pindah Melaka. Cari kerja kat sana lah. Okey, jadi memang tak banyak masa aku nak buat video. Okey, sekarang ni aku nak pasang phone stand ni dekat motor. Ni aku dah cuba-cuba ukur besi ni nak buat untuk dia punya tapak nak pegang dia lah. Okay, kalau korang tengok dekat sini aku dah kepit sikit bagi dia kecil sebab wasi kalau kawasan yang macam kawasan asal dia macam sini nampak dia ngam-ngam sangat wasi saya 10 ni, jadi aku kecilkan sikit supaya dia ketat lah. Maknanya dia tak jatuh. Tapi aku planning nak guna waxer gini. Nak buat macam ni. Mana skru tu tak terlampau. Skru tu dia, kejap aku fokuskan. Skru tu dia tak masuk banyak sangat. Dia saya sedang molek saja. Okey, phone stand ni sebenarnya yang aku guna untuk letak phone aku tau masa record video, tapi bila aku duduk kat sana aku dah ada planning nak buat macam grab food, jadi kena usaha sikit lah. Okay, jadi ni spanner aku beli basic je, murah. 20 je lebih dekat Shopee. Dia DIY punya Shopee DIY, aku beli masa tu. Murah, 20 je lebih. Tak mahal mana. Harga boleh 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 lah. Okey, jadi aku letak kat sini besi ni, jadi boleh pegang phone stand tu. Jadi dia comel, aku tak boleh ikat terus ke raga ni. Sebab motor aku dia gegar. Jadi MR3 ni, siapa yang pakai MR3 dia tahu lah motor mana dia gegar tu. Memang grade A punya gegar. Gegar dia lebih pada backhoe lagi. Ni aku akan cubalah buat tengok mana. Jadi mudah aku nak tengok map mana di Melaka. Aku pun dah tinggal sana 7 tahun dah. Jadi aku tahu jalan, cuma aku ingat nak lupa sebab lama tak duduk sana. Banyak perubahan. Banyak ada jambatan kot ni, jambatan kot ni. Okay, aku ikat dulu. Kat gear aku akan tunjuk selepas aku ikat mana. Okey, siap dah aku pasang. Jadi rupa dia segini lah. Nampak. Jelas sikit ada cahaya. Headphone yang aku nak guna kat sini Vivo Y53. Jadi headphone tu tak besar. Sedang-sedang molek duduk sini. Dan okey lah, di airport tu aku tak bawa balik ke Pahang. Aku tinggalkan di Melaka, tapi tengok warna. Yang ni hanya aku buat ni untuk cubaan saja. Aku tak nak kata pakai terus lah. Bukannya untuk pakai selama-lama lah. Akan ubah sebab yang ni aku beli ni cuma 5 yar. Berapa kali pecah dah kat tempat skru ni. Aku gam balik. Mungkin aku akan cari molek sikit. Dan sel lagi. Yang ni aku tak tahu dia tahan gegar ke tak. Kalau dia tak tahan gegar, makna tak ada rezeki aku nak pakai benda ni lama. Aku target dia boleh tahan dalam sebulan gitu. Target aku sebulan. Okay, kita sambung lagi next video. Aku akan tunjuk cara warna kita nak adjust lampu depan ni supaya dia boleh suluh jauh sikit. Tanpa tu komentar. Tokom benda-benda kita adjust dia. Tak apa. Okay, tanpa tu komentar benda kita akan adjust lampu depan ni supaya dia suluh jauh sikit. Tak suluh bawah sangat. Maksudnya kita buka lampu bawah tu dia sederhana, buka lampu tinggi dia pergi jauh lagi. Okay, untuk next video.
Okay, assalamualaikum.